Yes. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Dr. Andes Nana Utama MPD, yang saya hormati Ibu Bapak Guru serta karyawan, dan yang sangat Ibu banggakan, cintai, dan selalu Ibu hadirkan dalam doa adalah seluruh siswa SMPN 179. Semangat pagi! Ya, pagi. Ini makin lama, makin ini makin gampang sih caranya. Pagi, pagi, pagi. Luar biasanya ke bawah. Tetap semangat pagi, gitu ya. Ulangi yuk. Ibu pengen lihat nih gerakan tangannya. Semangat pagi, 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 pagi. Luar biasa. Tetap semangat pagi. Perempuan belum angkat tangannya. Kita coba yang perempuan. Semangat pagi. Duduk, pagi, pagi. Duduk. Tetapi menurut Ibu momen ini penting kita berkumpul sama-sama di lapangan. Kenapa? Satu, kita mau PTS hari Senin. Nanti akan ada pengarahan dari Ibu Nunung. Jadi acara ini sekalian adalah satu, berdoa bersama, nanti sholat duha bareng, baca Quran, ada pembinaan sedikit dari Pak Syarif, lalu nanti dari amanat dari Bapak Kepala Sekolah juga, dan yang pasti adalah doa bersama untuk siap PTS. Siap PTS? Iya. Oke, saya yakin hal apapun yang terjadi di 179 adalah karena kehendak Allah. Ya, apapun yang terjadi di sekolah ini adalah atas kehendak Allah. Maka hanya kepada Allah kita kembalikan semuanya melalui doa, melalui upaya. Tidak ada masalah besar yang tidak diselesaikan sepanjang kita berpegang kepada Allah. Paham? Ya. Kasih sayang, pelajaran, pembinaan, semua sudah diberikan. Kalau pakai lagu nih, ada lagu yang semua sudah kuberi, gitu kan ya? Dengan ketulusan hati hanya untukmu, gitu kan? Hanya untukmu, ya enggak? Itu yang sudah diberikan Bapak dan Ibu Guru untuk kalian semua. Ayo kalian sama-sama, kita saling bersinergis untuk 179 yang lebih jaya. Seperti masa-masa 179 pertama kali Ibu datang di sini adalah 179 yang harum namanya. Dan saya yakin di tangan kalian semua 179 bisa dikembalikan pada kejayaan. Setuju enggak? Ya. Tunjukkan hal baik. Jangan kalah sama orang-orang yang ingin menghancurkan sekolah kita. Paham? Ya. Mari sama-sama kita bersinergis. Ya. Kalau soal anak-anak yang tidak bisa diberi kasih sayang, kita kembalikan pada Allah. Terus ya. Apa nanti Allah kehendaknya pada anak-anak itu? Ya enggak? Ya, ngapain kita terlalu capek-capek dan lelah-lelah dengan anak-anak yang seperti itu? Paham? Ya. Oke, Pak Syarif dipersilakan, Pak. Pak Syarif atau Pak Lin. Ya, ya Pak, silakan monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pada pagi cerah ini, di Jumat yang penuh barokah ini, di hari yang kita yakini sebagai raja dari rajanya hari, hari yang paling diutamakan yaitu hari Jumat, ya, kita berkumpul bersama, ya, dengan tujuan beberapa agenda. Seperti apa yang disebutkan oleh Bu Wati
barusan. Yang pertama kita akan persiapan PTS, kita akan doa bersama, insya Allah akan dipimpin oleh Ustadz Arif ataupun Ustadz Dijar. Yang kedua, kita akan menyikapi apa yang terjadi, ya, dinamika pergaulan kita yang terjadi di 179. Anak-anak merasa ada yang tidak sehat di sekolah kita? Merasa anak-anak? Iya. Kalau ibaratkan kita sebuah tubuh, 179 ini sebuah tubuh, di tubuh kita sedang ada penyakit nih. Di tubuh kita ada sedang ada virus yang menjangkit. Maka kita selaku manusia, kita bagaimana caranya untuk mengobati diri kita, ikhtiar, memperbaiki diri kita, ya, menjadikan diri kita, menjadikan tubuh 179 ini menjadi sehat kembali. Ya. Banyak sekali kasus yang terjadi, yang kita sebut ya tawuran yang mulai marak, ya, harusnya kita berinisiatif, ya, tadinya kita akan menghadirkan Bapak Kaposek atau Wakaposek dari Pasar Rebo untuk langsung memberikan pembinaan. Ternyata Bapak Kaposek sama Bapak Wakaposek sedang siaga satu. Jadi Polsek Pasar Rebo sedang siaga satu untuk tindak tawuran. Jadi belum bisa menyiapkan waktu. Akhirnya kita berinisiatif, yaudah kita padayakan Bapak Ibu guru yang ada. Oke, tawuran. Kita sering bahas di kelas-kelas ya, baik yang dulu atau yang sekarang. Apa sih manfaat tawuran, teman-teman? Ada tidak? Ada nggak satu orang Bapak kasih nih uang, ya? Satu aja yang menyebutkan apa manfaat tawuran? Bapak kasih uang. Ada nggak yang bisa berani sebutkan apa itu manfaat tawuran? Ayo, Bapak berikan semua uang Bapak yang ada di depan sekarang. Ayo, sebutkan ya satu manfaat tawuran apa? Ayo, ayo, tenang aja, nggak apa? Ayo, siapa yang berani menyebutkan satu manfaat tawuran? Baik bagi kesehatan jiwa, kesehatan rohani kita, kesehatan badan kita, ada tidak? Ada tidak? Oke. Kita sudah sepakat, ada tidak? Tidak ada. Ya. Tidak ada manfaat tawuran yang kita dapat. Ya. Tidak ada. Bapak yakinkan tidak ada. Bagi kesehatan, dari mana kesehatannya? Yang ada hanya kita menawarkan nyawa kita untuk dibunuh oleh orang lain. Melukai fisik kita. Orang yang punya penyakit, mereka rela meluangkan waktu mereka, uang mereka buat sembuh. Tapi kita secara gratis menawarkan nyawa kita kepada orang lain. Renungkanlah teman-teman, ya, seperti itu. Bagi kesehatan jiwa, apa manfaat tawuran? Tentu tidak ada. Adakah setelah tawuran dia menjadi pribadi yang baik? Tentu tidak. Apakah dia setelah tawuran menjadi pribadi yang unggul? Tentu tidak. Betul teman-teman? Tanyakan pada diri kita, ya. Tanyakan pada diri kita, apakah tawuran itu membuat kita hebat? Tentu tidak. Mungkin akan hebat, tapi digolongkan orang-orang yang ikut tawuran. Bangga, bangga. Kembali ke tawuran 179. Bapak bersama tim, ya, tim Bapak Ibu Guru, dibantu, ya, pokoknya bersama tim Bapak Ibu Guru, kita sudah mengidentifikasi ternyata di sini ada pola kaderisasi. Pola tawuran ini, pola ungkap ya, pola kaderisasi, pola penerus dalam ketawuran. Pola sebutkan, akan dibentuk di 25 di kelas 7. Bapak sebut Bapak, dan ada pola pendidikan. Jadi ada anak-anak kelas 8 atau yang sedang dididik pada kelas 9. Wah, kayak pemberi kalau di mata kuliah, ada mata kuliahnya, ada mata pelajarannya. Ada ketua gengnya yang memberikan pendidikan. Dia bangga, wah saya sudah ikut tawuran di sana, di sini, kalian harus coba. Itu ada pola pendidikan. Ada prakteknya juga. Dia bukan cuma kelas 8. Pola kaderisasi seperti macam apa ini? Ya. Kalian membuat dosa jariah. Dosa kalian diteruskan oleh teman lain, itu terus generasi selanjutnya. Ya, seperti itu. Yolah, yang anak-anak 179, yuk kita sama-sama bertobat, sama-sama kita berubah ke arah yang baik. Hati-hati. Ya. Seperti ini, kenapa Bapak sedikit mengancam? Karena secara halus sudah tidak bisa. Maka kita perlu ada level penyelidikan.
meningkat adalah mengingatkan kalian sedikit ancaman untuk kalian, ya seperti itu. Yuk baik-baik ya teman-teman, ya yang memang merasa bagian-bagian itu segera dengan sendirinya, ya kita juga sudah tahu di mana tempat kalian kumpul, kita sudah tahu hari apa saja kalian kumpul, kita sudah tahu hari apa saja kalian melakukan pendidikan kepada adik-adik kelas kalian, ya yuklah. Yuk kakak-kakak yang baik-baik, jangan buat dosa jari, ya. Ya kalian sudah baik, ya kelas 9 dulu diajar oleh bapak masih ingat di pertemuan terakhir di pembelajaran lo, bapak ingat janji kalian, bapak ambil janji kalian, jadilah kelas 9 yang baik. Tapi pasti bapak menangis dalam diri bapak, kenapa kok janji kalian gak ditepati kepada bapak kelas 8 dahulu, malah kalian mendidik kelas 8 sekarang menjadi penerus kalian. Dan sekarang kelas 8, ayolah jangan ikuti hal-hal yang buruk sebelumnya, ya, seperti itu. Nyawa kalian cuma satu, kalian gak punya dua nyawa, nyawa kita gak bisa ditopang. Kalau mungkin paket game kalian bisa ditopang, tapi kalian gak bisa, nyawa kalian cuma satu, nyawa bapak cuma satu, sekali tebas oleh parak mati kita. Terus ketika kita sudah mati, menghadap ilahi, apa yang kita pertanggungjawabkan? Ketika ditanya malaikat, bagaimana kalau mati? Saya mati karena tawuran. Gak keren. Gak keren. Harusnya kita membayangkan mati ketika kita sedang bersekolah, mati ketika kita sedang beribadah, mati kita sedang di jalan ikhtiar yang baik. Itu lebih keren ketika ditanya sama malaikat, sama Tuhan kita. Pernah membayangkan tidak ketika kita sudah tidak merasakan detak jantung kita, kita sudah tidak merasakan indahnya denyut nadi kita, kita sudah tidak merasakan nikmatnya menghirup oksigen, dan kita menyaksikan roh kita, menyaksikan jasad kita terkapar, kita berteriak ke sana ke sini gak ada yang mendengar kita, malaikat membawa kita kepada sang Robi, sang Ilahi. Allah bertanya kepada kita, apa yang akan kamu lakukan di dunia? Tawuran, berbohong kepada orang tua, tidak sopan kepada guru, menyakiti hati teman. Siapkah kita ditempatkan di neraka? Siapkah kita ditempatkan di tempat yang tidak kita inginkan? Tentu tidak, ya? Ya? Tentu tidak. Hari ini mungkin kita berharap, ya Allah tempatkanlah aku di tempat surga, jauhkanlah aku dari neraka. Tapi apa yang kita lakukan saat ini? Sudahkah kita memantaskan diri kita, melayakkan diri kita untuk berada di tempat yang terindah di surga nanti? Tentu surga itu bukan untuk orang-orang yang dia gak bisa menghargai dirinya, dia gak bisa menghargai orang lain, dia gak bisa menghargai orang tuanya, dia gak bisa menghargai bapak ibu gurunya, yang setiap hari berdoa kebaikan untuk kalian. Renungkan teman-teman, ya kalian masih SMP, kita khawatir ketika kalian sudah SMA, SMP kalian meneruskan kebiasaan-kebiasaan buruk kalian. Itu ya. Yuk kita sama-sama yuk beristighfar 3 kali. Astagfirullahaladzim. Yuk sama-sama kita memejamkan mata. Ya, yuk sama-sama kita menjangkau mata. Yuk, kita hadirkan wajah orang tua kita. Hadirkan. Baik dia yang masih hidup ataupun yang sudah dipanggil Allah, hadirkan wajah orang tua kita. Hadirkan wajah orang tua kita. Hadirkan wajah orang tua kita. Orang yang pertama tersenyum bahagia ketika kita lahir di dunia. Orang yang pertama mengucapkan kata alhamdulillah luar biasa ketika kita lahir di dunia. Orang yang pertama bersyukur kepada Allah atas lahir kita. Hadirkan orang tua kita. Orang yang ketiga kita kenyang, kita gak memikirkan apa orang tua kita kenyang.
orang yang kita ketika kita terlelap tidur, kita kalau mikirnya apakah orang tua kita terlelap tidur juga. Hadir ke orang tua kita. Bagi orang tua yang sudah meninggal, sudah tiada, bagaimana nanti Allah mempertanyakan kelakuan kita di dunia kepada orang tua kita? Hadirkan orang tua kita. Niatan apa yang kita lakukan ini semata-mata ini membalas kebaikan jasa orang tua yang sesungguhnya sedikit pun kita gak bisa membahas. Tapi ini ikhtiar kita. Ini ikhtiar kita untuk membahas orang tua kita. Kebaikan orang tua kita. Ya. Yang masih ketawa berarti dia bisa, belum bisa menghadirkan bagaimana indahnya ragu ke orang tua kita. Orang tua kita gak pernah meminta kita, menuntut kita dengan apa yang telah diberikannya di dunia ini. Orang tua ikhlas kepada kita. Ikhlas kepada kita. Teman-teman, niatkan mulai hari ini apa yang kita lakukan, kelakuan baik kita. Hanya untuk orang tua. Hanya untuk orang tua. Dan penunjukan kita bahwa kita takwa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Silakan teman-teman buka mata. Di sini kita bisa lihat bagaimana anak yang bisa tersentuh. Artinya dia masih punya kebaikan dalam diri. Ada pun anak-anak yang belum bisa merahdirkan orang tuanya, berarti ketika kebaikan itu tidak dominan dalam dirinya. Ya. Seperti itu, teman. Ya. Yuk kita sekarang, ya, selain hanya taura, apalagi soal membawa handphone juga. Ya. Membawa handphone, ya, oke. Okay. Setelah ada pernah waktu itu kita melakukan razia dadakan, ternyata sekarang sudah mulai bibit-bibit membawa handphone itu kembali datang ke sekolah. Yuk, sudah jelas aturannya? Ya, oke. Okay. Seperti itu teman-teman. Terus lagi, yuk yang membawa handphone jangan dibakar, yuk silakan handphonenya disimpan di rumahnya baik-baik, jangan dibawa. Selanjutnya yang membawa motor ke sekolah. Ya, Bapak Ibu guru sering banget melihat kalian membawa motor ke sekolah. Memang alasannya, Pak, Bu, kita gak ada yang mengantar. Pak, Bu, kita gak ada yang menjemput. Ya. Tapi kita memberikan dampak yang lain. Kalian biasa menyimpan di tempat-tempat yang rawan. Rawan untuk apa? Rawan untuk pencurian. Rawan untuk kalian melakukan kumpul-kumpul yang negatif. Ya, berawal dari kalian membawa motor. Taruh di parkiran tertentu, kalian kumpul-kumpul, kalian merokok, kalian minum-minuman, kalian melakukan hal-hal yang negatif sampai berujung kepada tawuran di situ. Ya kita pikirkan di situ. Ya banyak banget yang Bapak lihat juga yang masih banyak membawa. Nah sekaranglah kita waktunya untuk introspeksi diri. Oke. Okay. Terakhir dari Bapak, Bapak mengutip dari surat Al-A'raf ayat ke-11. Sesungguhnya Allah telah menugaskan malaikat untuk bersama-sama kita, baik di depan, di belakang, di kanan, dan di kiri kita, bahkan di atas dan di bawah kita. Dan Allah mengatakan, Allah tidak akan merubah nasib suatu kaum kalau kita gak merubahnya sendiri. Ya, Allah tidak merubah nasib suatu kaum kalau kita gak merubahnya sendiri. Yuk kita merubah nasib kita, kita merubah kelakuan kita. Ya, seperti itu ya, menjadi insan yang lebih baik lagi. Seperti itu, bisa berjanji, bisa teman-teman berjanji, bisa. Oke, kita Bapak akan pegang janji kalian. Ya, oke, mungkin ini saja yang Bapak dapat sampaikan. Nanti ada pengarahan dari Pak Kepala Sekolah dan Ibu Nunu. Ya, kurang lebihnya Bapak mohon maaf.
Bapak ingin lihat, Bapak Ibu guru ingin lihat progres kalian setelah ini ke depannya bagaimana? Apapun yang Bapak katakan hari ini, yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, yang salah datangnya dari pribadi Bapak selaku manusia. Yo, terima kasih kepada kalian semua atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan anak silakan berdiri untuk melaksanakan sholat duha. Yang perempuan segera dipakai mau kenanya. Yang laki-laki langsung berdiri. Kalau ngaji gitu kenapa enggak? Salah kena? Enggak boleh kena? Nah, gimana? Hah? Kalau gimana enggak boleh bawa? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ala sayyidina Muhammad wa ala ala. Mari anak-anakku silakan dibuka Al-Qur'annya surah Al-Kahfi. Kita baca beberapa ayat saja karena waktunya sudah sebentar lagi ya. Surah ke-18. Kita mengambil berkah daripada surat Al-Kahfi ini. Kebetulan surat Al-Kahfi ini adalah
surah di dalamnya bercerita tentang beberapa pemuda, yaitu pemuda penghuni gua Ashabul Kahfi, itu bermakna penghuni gua, yang dimana para pemuda ini merupakan orang-orang yang kemudian dipilih oleh Allah sebagai orang-orang yang beriman. Innahum fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda. Ya, sesungguhnya mereka adalah para pemuda yang diberikan keimanan oleh Allah dan kemudian Allah memberikan petunjuk, menambahkan petunjuk kepada mereka. Nah, dengan berkah ini, surah ini, kita berharap Allah Subhanahu wa taala memberikan petunjuk kepada kita, menambahkan iman kita sehingga menjadikan kita sebagai pemuda yang baik, soleh dan solehah. Amin ya rabbal alamin. Mari kita awali dengan membaca surat Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم يقولون إلا كذبا فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا نحن نقص عليك نبأهم بالحق إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه
ilahan laqad qulna idan syaqata haulai qawmun attakhadu min dunihi alina lawla ya'tuna alaihim bisulqanin bayin faman azzamu mimman iftara ala Allahi kadiba wa idhi ihtazaltumuhum wa ma ya'buduna illa Allah fa'u ila al-kahfi yanshur lakum rabbukum min rahmatihi wa yuhayyi' lakum min amrikum mirfaqa wa tara asy-syamsa idza tala'at tazawwaru 'an kahfihim dhata al-yamini wa idza ghurabat taqriduhum dhata al-shimali wa hum fi fajwatin min dhalika min ayatillah man yahdillahu fa huwa al-muhtadi wa man yudlil falan tajid lahu waliyan murshida wa tahsabuhum ayqadan wa hum ruqud ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال وكلبهم باسط ذراعيه بالوصيد لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا وكذلك بعثناهم ليتساءلوا بينهم قال قائل منهم كم لبثتم قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم قالوا ربكم أعلم بما لبثتم فبعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة فلينظر أيها أزكى طعاما فليأتكم برزق منه وليتلطف ولا يشعرن بكم أحدا صدق الله العليم. Mari alhamdulillah kita sudah membaca beberapa ayat dari surat Al-Kahfi, semoga kita mendapatkan keberkahan dan niatkan juga semoga kita dengan berkahnya Al-Qur'an ini dijadikan anak yang soleh dan solehah. Amin ya rabbal alamin. Nah, terakhir mari kita tutup dengan membaca doa bersama, khususnya untuk agar diberikan kemudahan dalam menjalani PTS di pekan besok. Ya, amin ya rabbal alamin. Mari hadirkan hati kita. Kita awali dengan membaca istighfar tiga kali. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Angkat tangannya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Hamdallahu wa yudafi wa mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa laka syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma Rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa qira'atana wa takhashu'ana wa ta'abudana wa tammin taqsirana ya Allah ya Allah ya Allah ya Rabbal Alamin. Ya Allah, terimalah ya Allah.
ibadah kami pada hari ini Allah, khususnya ibadah salat duha kami ya Allah, ibadah baca Quran kami ya Allah, ibadah sedekah kami di hari Jumat ini ya Allah. Berikanlah keberkahan di hari Jumat ini kepada kami ya Allah. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wal nar. Allahumma ighfir lana dzunubana ya Allah. Ampunilah segala dosa-dosa kami ya Allah dan dosa-dosa kedua orang tua kami ya Allah. Baik dosa yang kami lakukan secara sengaja ya Allah maupun dosa yang kami lakukan tidak sengaja ya Allah. Baik dosa kecil maupun dosa besar ya Allah. Baik yang tersembunyi maupun yang tidak tersembunyi ya Allah. Padahal kami tahu ya Allah tidak ada yang tersembunyi di hadapan-Mu ya Allah. Ampunilah segala dosa-dosa kami ya Allah dari mulai kami akil baik sampai sekarang ya Allah. Ampunilah juga dosa-dosa kedua orang tua kami ya Allah. Ingatkanlah mereka. Doakan bagi mereka yang sudah tidak ada ya, agar diberikan keringanan dari kubur. Ampunilah dosa orang tua kami yang sudah tidak ada yang di dalam kubur ya Allah. Berikanlah penerang Al-Quran yang kami baca kepada mereka ya Allah. Sedekahlah kami, infakkan kepada mereka ya Allah. Dan ibadah sholat kami ya Allah, sujud kami sebagai penerang kubur bagi mereka ya Allah, bagi orang tua kami yang sudah tidak ada ya Allah. Allahumma ja'alna wa awladina min ahlil ilmi wa ahlil taqwa wal ahlil khair ya Allah. Jadikanlah kami dan anak-anak didik kami ya Allah menjadi anak-anak yang alim ya Allah, anak-anak yang berilmu ya Allah, dan anak-anak yang tegas ke dalam golongan orang-orang yang Engkau berikan kebaikan dan perbaikan ya Allah. Wala taj'alna wa awladina min ahlis syarri wa tayir ya Allah. Dan jangan jadikan kami dan anak-anak didik kami termasuk ke dalam golongan orang-orang yang berbuat keburukan ya Allah. Berikanlah kami akhlak yang baik ya Allah, rubahlah kami akhlak yang baik ya Allah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rasyada wa hayyi' lana min amrina rasyada wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Barakatul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Selanjutnya mungkin ada sedikit arahan dari Ibu Nunung kepada Ibu Nunung Suwarningsi, dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sehat untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Kepala SMP Negeri 179 Jakarta, Bapak Dr. Randes Nana Ukana MPD, yang saya hormati Bapak Ibu Wakil Staf, yang saya hormati Bapak Ibu Guru, dan yang Ibu banggakan peserta didik kelas 7, 8, dan 9. Baik, di sini Ibu akan menyampaikan informasi tentang kegiatan penilaian tengah semester ganjil tahun pelajaran 2022-2023. Ya, tujuan untuk penilaian tengah semester yaitu untuk mengetahui sampai di mana kalian memahami materi-materi pelajaran selama tengah semester ganjil. Kemudian nanti hasilnya akan Ibu laporkan kepada seluruh orang tua kalian bersama-sama dengan nilai harian. Nah, untuk itu yang mendapat atau yang belum lengkap nilai hariannya segera dilengkapi kepada Bapak Ibu Guru. Kemudian yang belum remedial juga segera melakukan remedial. Baik anak-anak, untuk kegiatan PTS hari ini akan dilaksanakan minggu besok ya, yang harusnya di program itu waktu sosialisasi ke orang tua kelas 7 Ibu sosialisasikan tanggal 19, mulai 19, tapi berhubung ada kegiatan ANBK
maka diundur pelaksanaannya menjadi hari Senin besok tanggal 26 September sampai dengan 30 September 2022. Kegiatannya dibagi dua sesi, untuk kelas 9 sesi pertama, kelas 7 dan 8 sesi kedua. Nah, ruangan masing-masing setiap kelas dibagi dua, yang jumlahnya 40, berarti 20 di ruangan yang satu, 20 lagi di ruangan berikutnya ya, 21 sampai 40. Kalau 39 berarti 1 sampai 20 ruang satunya, kemudian 21 sampai 39 ruang keduanya. Kemudian untuk yang jumlahnya 36 berarti 1 sampai 18 ruang 1, 19 sampai 36 ruang kedua. Ada kelas 7 yang jumlahnya 34. Berarti ruang satunya 18, ruang keduanya 16 ya. Kelas 9 dimulai pukul 7 sampai dengan pukul 10 lewat 05, yaitu jam pertamanya pukul 7 sampai 8.30, 90 menit. Kemudian jam keduanya pukul 8.50 sampai 10 lewat 5 menit. Itu untuk hari Senin sampai dengan hari Rabu ya. Kemudian hari Kamisnya pukul 7 sampai dengan pukul 10.20. Ya, hari Jumat pukul 7 sampai dengan pukul 9.50. Nanti jadwal akan Ibu berikan ya untuk lebih jelasnya. Kemudian untuk kelas 7 dan kelas 8, hari Senin sampai dengan hari Rabu dimulai pukul 10.30. Jadi tidak datang pagi-pagi ya. Kelas 7 paling lambat datang di sekolah pukul 10.15. Ya, 9.3 itu ruang 1, ruang 2 9.4. Itu berarti ditempati oleh kelas 91, kemudian 71 dan 81 ya. 91 pagi-pagi, kelas 71 dan 81 nanti satu kelas. Absen 1 sampai dengan 18 di ruang 1 untuk 71, kemudian absen 1 sampai 18 kelas 81 juga di ruang 1. Nanti duduknya selang-seling ya, kelas 7, kelas 8, kelas 7, kelas 8 dan seterusnya. Tetapi untuk kelas 9 sendiri satu ruang hanya 20 orang gitu ya. Kemudian di lantai 2 ada 7 kelas, berarti ruang 3 sampai dengan ruang 9 ya. Kemudian di lantai 3 ada 8 ruang, 8 kelas, berarti ruang 10 sampai dengan ruang 17. Ruang 18 satu ruang ada di lantai 4, yaitu di kelas 75 yang dekat tangga, nanti yang ditempatin. Itu yang di lantai 4 berarti kelas 99, 79 dan 89. Hanya satu ruang di lantai 4. Begitu ya untuk ruangan, nanti tinggal diurutkan. Jadi ruang 12 kelas 91, 71, 81 ya. Kemudian ruang 34 92, 72, 82. Kemudian ruang 56 dan seterusnya ya. Kalau ruang 17 dan 18 berarti 79, 89 dan 99. Ya, kartu peserta akan dibagikan hari ini. Nah, nanti jadwal juga akan di-share kepada ke orang tua kalian dan ke kalian lewat WAG oleh guru, oleh wali kelas masing-masing. Ya, kemudian untuk ke ruangan, kalian yang hanya boleh dibawa ke ruangan adalah hanya alat tulis. Ya, yang lainnya tidak boleh dibawa ke ruangan, alat tulis dan kartu peserta. Itu yang dibawa ke ruangan. Nanti tas disimpan di depan ruang masing-masing ya. Jadi tas tidak dibawa masuk ruangan tapi di luar, di depan kelas ruangannya masing-masing. Sudah paham anak-anak? Ya, jadi itu ya yang perlu Ibu sampaikan. Jadwal hari ini akan Ibu sampaikan. Mungkin nanti kalian bisa lihat setelah di rumah lewat WAG. Kemudian di kartu peserta pun, di kartu peserta sudah ada jadwalnya ya. Jadi kalian bisa melihat jadwal di kartu peserta. Hari ini akan dibagikan, mohon jangan sampai hilang. Ya, kalian bawa setiap pelaksanaan PTS. Jangan sampai hari Senin sudah bergerombol meminta kartu peserta ya. Tidak ada kartu peserta cadangan ya. Jadi mohon disimpan baik-baik.
hari Senin dibawa. Kalau bisa kalian laminating ya, supaya tidak lecek kartu pesertanya. Itu ya anak-anak. Ya, ini saja yang bisa Ibu sampaikan. Kalian semangat mengikuti PTS, jaga kesehatan kalian masing-masing supaya bisa mengikuti PTS sesuai dengan jadwal yang sudah ditentukan. Ya, kerjakan yang jujur. Pokoknya harus sportif ya. Tidak ada mengandalkan nyontek teman sana sini. Eh, terima kasih. Itu saja yang Ibu sampaikan. Lebih kurangnya mohon maaf. Ibu akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, menjelang siang. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam sehat, salam bahagia, salam semangat untuk kita semua. Salam kompak. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wasyukurillah wa ni'matillah. La hawla quwata illa billah madadu. Yang saya hormati Ibu Wakil Kepala Sekolah beserta staf, Bapak Ibu Guru Karyawan SMP 179, wabil khusus seluruh peserta didik kelas 7, 8, 9 yang Bapak banggakan. Yuk kita sama-sama bermunajat kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, Sang Pencipta. Semoga kita semua insya Allah sampai hari ini kita diberikan segudang nikmat, terutama nikmat sehat, nikmat sempat, lebih-lebih nikmat panjang umur, sehingga bisa berkumpul di ruangan yang maaf, di lapangan yang bahagia ini. Suasananya panas-panas sejuk ya. Dalam rangka yang pertama silaturahim, dalam rangka persiapan untuk PTS. Yang kedua tentunya kalian sudah mendengar motivasi tadi dari Buati, terus Pak Sarif memberikan renungan, terus sholat duha, mengaji, dan juga tadi doa. Saya yakin kalian sudah cair hatinya. Yang tadinya membatu berarti sudah mencair dengan adanya renungan-renungan tadi. Anak-anak sekalian, sebelum Bapak berbicara lebih jauh, mau nanya dulu nih. Kalian bangga tidak sekolah di SMP 179? Sekali lagi, bangga atau tidak? Bangga. Senang atau tidak? Senang atau tidak? Senang. Alhamdulillah. Kalau kalian bangga senang, Bapak pun bangga dan senang. Jadi ngomongnya enak. Sama saya yang dilontarkan kepada orang tua kalian. Bapak pun di sini bangga menjadi kepala sekolah SMP 179. Ini sekolah yang kelima buat saya. Ini sekolah yang kelima, di Ciracas ada dua sekolah, di Cipayung, Lubang Buaya dua sekolah, ini kelima. Ketika saya mendapat SK di SMP 179, semua memberikan semangat, selamat dan semangat. Mulai dari dinas, sudin, semua kepala sekolah, sekolah kedua, semua teman-teman di sana memberikan selamat kepada saya. Saya bilang kenapa? Konon kabarnya di sini itu sekolahnya luar biasa.
Ini sekolah SSN standar nasional. Katanya anaknya baik-baik, pinter-pinter, sopan-sopan, ganteng-ganteng, cantik-cantik. Makanya Pak Nana beruntung katanya di SMP 109. Ini standar nasional, apalagi sekarang sudah menjadi sekolah di Biata dan sebelasnya. Tetapi ketika saya di sini terkejut, terheran-heran dengan kejadian oknum. Saya katakan oknum karena yang lainnya baik-baik. Oknum yang melakukan pelanggaran kelas ini, siapa laki-laki yang ngobrol? Yang masih ngobrol, lihat saya, lihatnya ke saya, lihatnya ke saya, jangan ngobrol ke temannya. Saya terkejut, terheran-heran dengan kebanggaan semua masyarakat, sudin dinas yang menyatakan SMP 179 tidak ada masalah apapun. Memang ini standar nasional, terkejut dengan oknum beberapa gelintir yang melakukan perbuatan yang tidak terpuji. Kejadian sampai dua kali. Setiap kejadian apapun yang bentuknya paling tawuran, langsung kepala sekolah itu di BAP. Kalau di BAP. Jadi langsung saya dipanggil sudin, dipanggil dinas untuk mempertanggungjawabkan anak yang melakukan tawuran. Kemarin juga saya dipanggil juga oleh sudin karena kedapatan anak yang melanggar. Jadi perbuatan kalian itu sudah menyeret, menarik semua mulai dari kepala sekolah sampai ke bawah. Untuk itu tolong ya kepada oknum ya, tolong cairkan hatinya karena perbuatan kalian itu sadar tidak sadar sudah menjatuhkan sekolah. Kasat Latam pun dia bangga terhadap satu kejadian, sangat bangga karena baik-baik dan pintar-pintar. Tetapi dengan kejadian ini dia mulai melirik sebelah mata. Pertanyaannya siapakah yang bertanggung jawab sehingga sekolah hancur, turun kepercayaan dari dinas dan sudin. Berarti kalian yang tidak bertanggung jawab. Untuk itu mohon kepada anak-anak yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Sari, tolong, karena perbuatan kalian itu sudah menjolimi banyak orang. Sudah menjolimi mulai kepala sekolah, wakil, guru, karyawan, termasuk seluruh peserta didik yang jumlahnya 100.000, termasuk orang tua. Saya yakin semua tidak rela. Saya yakin semua tidak rela dengan kalian, oknum kalian yang melakukan pelanggaran sehingga sekolah menjadi perhatian oleh semua pihak dengan kategori negatif. Kemarin kelas 9 sudah dikasih pengarahan, habis dari sini saya langsung dipanggil oleh Pak Sudi berkaitan pertanggungjawaban kegiatan kalian. Jadi sadar tidak sadar kalian sudah menjolimi semua, termasuk instansi sekolah. Tolong, jadi belajarlah bisa memilah dan memilih. Ya, jadi anak yang baik adalah pandai memilah dan memilih. Pilihlah yang baik. Memilah, memilih. Ketika ada ajakan yang tidak baik, tolong jangan diikuti. Paham ya, terutama laki-laki. Ini saya masih bicara pelan ini. Bicaranya masih pelan ini.
ketika nanti pulpen saya sudah berbicara, sudah memutuskan, hati-hati kamu. Kemarin sudah ada contoh, teman kalian kelas 9 sudah saya kembalikan ke orang tua. Itu menjadikan cambuk harusnya kalian, bahwa perbuatan itu resikonya seperti itu. Jangan mengikuti lagi. Paham enggak? Harus paham seperti itu. Oh, ini contoh. Kalau perbuatan gini itu berarti sanksinya begini. Jangan diikuti lagi yang lainnya. Jangan nyoba-nyoba. Apalagi urusannya dengan itu. Anak-anak sekalian, tadi sudah disampaikan oleh Pak Sarip, diibaratkan SMP 179 itu kalau diibaratkan tubuh itu sangat cantik, sangat ganteng, sangat cantik, sangat ganteng, mulus, putih, semua melirik, melihat semua. Ketika semua terpesona kepada, tetapi ketika ada borok-borok sedikit, penyakitnya ada, akhirnya yang tadinya melirik jadi tidak melirik. Ini bahasa. Tolong Bapak pesan sekali lagi kepada oknum yang tidak bertanggung jawab, jangan coba-coba melakukan lagi. Jangan coba-coba melakukan. Ini saya sedang rapat terus akan memanggil yang terlibat, mungkin setelah PTS seperti apa keputusannya, ditunggu saja. Sekarang belum, lagi mendata terus, lagi ngorek terus siapa yang terlibat, akan diadakan diskusi kasus. Mungkin kalian bertanya, kenapa sih orang begini kok didiamkan? Belum, kalian nunggu PTS dulu, ketika setelah PTS siap-siap. Yang terlibat akan dipanggil semua, anak dan orang tua akan diadakan studi kasus. Seperti apa sanksinya yang akan diberikan. Ya, jadi ini tolong dijaga anak-anak. Kalau kalian bangga senang ke SMP 179, tolong jaga rawat nama baik SMP 179. Nama SMP 179 adalah sudah harum di mata Dinas Lingkungan Hidup, harum ini. Karena sekolah dilihat semua melirik. Di mata Dinas Kesehatan harum karena kita sekolah sehat. Di mata dinas dan sudin juga harum karena dipandang kita sekolahnya melebihi yang lainnya. Semua mengagumi sekolah ini, terutama Pasar Rebo. Saya sudah keliling ke sekolah-sekolah sekitar. Hampir semua kepala sekolah menyatakan bangga, senang melihat SMP 179 karena dengan nuansanya. Tetapi dengan kejadian ini, kayaknya saya tidak bicara lagi. Tolong ini pulihkan kembali anak-anak yang sudah hitam, khususnya oknum, tolong. Kalian sudah berbuat dosa, anak-anak ya. Kalian sudah berbuat dosa. Sudah menzalimi semua yang ada di sini. Guru, karyawan, murid, dan orang tua. Kalau disuruh minta maaf, kamu harus minta maaf satu-satu. Wajib harus minta maaf satu-satu. Karena semua tersakiti. Terutama kepala sekolah, sekarang sudah di BAP berkali-kali gara-gara kalian. Paham? Yang berikutnya, kalian sudah muhasabah, ini dalam rangka ikhtiar. Usaha sudah, tadi sudah berikhtiar, berdoa. Yang artinya tujuannya bagaimana semua kegiatan dan sekarang ke depannya bisa berjalan lancar. Selalu ada ridho dari Allah SWT, sehingga bisa mendapat hasil yang diinginkan. Ingat, hari Senin yaitu PTS mulai Senin ya sampai Jumat. Tolong jaga kesehatan, semangat belajar. Tolong jangan sampai nggak masuk. Ya, Desember sudah penilaian akhir semester. Jadi rapat ini
rapat sekali. Harusnya September sekarang Oktober PTS, nanti Desember sudah pasti lagi. Lebih-lebih kelas 9 ya. Kelas 9 itu KBM murninya sampai Februari. Singkat sekali. Tolong jangan disia-siakan waktunya. Jangan sampai nyesel di kemudian hari, waktunya tinggal sedikit lagi. Karena Maret sudah praktek, April sudah ujian. Udah selesai. Mungkin itu saja. Mohon disikapi anak-anak dengan kelembutan hati, dengan kesadaran, pandai memilah dan memilih mana yang benar, mana yang salah ya. Bapak selalu berdoa, semoga kalian sukses dan menjadi anak yang baik dan berhasil di kemudian hari. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Akhir kata, wabil taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yes. Terima kasih atas arahannya kepada Bapak Kepala Sekolah. Semoga apa yang menjadi arahan Bapak Kepala Sekolah dan seluruh Ibu Guru, Bapak Guru lainnya bisa menjadi renungan untuk kita semua, khususnya bagi para oknum yang tadi yang disebutkan melakukan pelanggaran. Ya, tidak ada kata terlambat untuk melakukan kebaikan dan perbaikan, khususnya bagi mereka yang melakukan pelanggaran dan umumnya bagi kita semua sebagai peserta didik SMP 179. Mari kita kembalikan citra yang baik SMP 179 sebagai sekolah sang juara. SMP 179 menjadi sang juara. Mari kita tutup kegiatan muhasabah kita dengan mengucapkan hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi laki-laki untuk melewati